Fakta Raybong. Satu, menjadi artis sejak kecil. Namanya makin terkenal sejak membintangi film yang berjudul Sidul The Movie. Ia beruntung dapat beradu akting dengan aktor dan aktris senior lainnya. Dalam film tersebut ia berperan sebagai anak dari pemeran utama. 2. Di usianya yang menginjak remaja, ia sudah berpengalaman dalam urusan berakting. Terbukti dari beberapa judul film dan FTV yang ia bintangi. 3. Tak hanya aktif di layar kaca, nyatanya ia juga memiliki hobi nge-vlog seperti artis lainnya. Ia juga memiliki channel YouTube sendiri yang bernama Raybong TV. 4. Berkarir sejak umur 8 tahun. Ia memulai karirnya di tahun 2013. Ia aktif menjadi bintang iklan dan sudah membintangi banyak produk iklan di televisi seperti Milkuat, Big Bubble, Pepsodent dan masih banyak lagi. 5. Ia juga kerap muncul untuk membintangi FTV kolosal. Kemampuan beraktingnya yang natural membuat ia menerima banyak tawaran bermain FTV. Salah satunya ialah Asal Mula Watu Ulo, Ibuku Bersisik Emas, hingga Legenda Danau Satonda. 6. Kesibukannya untuk syuting sangat menyita waktunya, sehingga ia memutuskan untuk memilih pendidikan homeschooling daripada sekolah konvensional. 7. Berkat dari dukungan sang ibu, ia sudah pernah membintangi iklan sebuah produk susu saat usianya mencapai 4 tahun.